Yo so guys berita baik buat YB Rafizi Ramli sahabat-sahabat semua seperti mana yang kita tahu YB Rafizi Ramli membuat satu pendedahan ya bagaimana uh, skandal di dalam Sapura ya Sapura Energi ini yang mengaitkan mantan ataupun bekas uh, bekas ketua pegawai eksekutifnya itu Syaril Samsudin yang dikatakan menerima Uh, bonus menerima gaji ya lebih tinggi dari yang sepatutnya. Jadi hari ini ya kalau kita tahu ya bekas eksekutif ini menyaman ya, Rafizi Ramli dikatakan kononnya Menfitnah beliau. Namun hari ini seperti mana yang kita tahu pada pembelaan Rafizi Ramli beliau meminta uh, dokumen akaun ya dalam syarikat Sapura ini Tetapi pada pada perbicaraan yang lalu, ya, uh, Sapura ya uh, tidak bersetuju untuk menyerahkan akaun berkaitan. Tetapi apa yang berlaku hari ini sebentar tadi sahabat semua, akhirnya ini adalah satu berita buat YB Rafizi Ramli. Uh, jadi menarik untuk saya kongsikan, apakah berita baik itu? Jadi mari kita teruskan untuk membaca kelihatan berita hari ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Orenepa Channel. dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Semoga kita ikuti berita baik buat YB Rafizi Ramli. Akhirnya ya Sapura serah dokumen gaji CEO Rafizi Sapura Energy capai persetujuan. Jadi ini adalah berita baik ya kerana se ini boleh ya mengukuhkan lagi dakwaan daripada YB Rafizi Ramli melalui ataupun pendedahan yang beliau lakukan. Jadi melalui berita ini katakan Sapura Energi Berhad dan Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli merekodkan perintah persetujuan supaya syarikat itu menyerahkan dokumen berkaitan bekas ketua pegawai eksekutifnya Syahril Samsudin. Perintah persetujuan itu dirakamkan semasa pengurusan kes hari ini. Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR memohon dokumen itu untuk pembelaannya terhadap saman fitnah syarih dalam isu kewangan SEP dan sama ada gaji syarih terlalu tinggi. Peguam Rafizi, Na, uh, Naftri Singh mengesahkan kepada media hari ini bahawa perintah itu telah direkodkan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Nik Hasmat Nik Maham, Muhammad. Katanya, kita capai persetujuan dalam beberapa dokumen yang kami mahu melalui permohonan sebelum ini. Katanya, eh Mahkamah Asyarakat Kuala Lumpur di mana kes utama sedang berlangsung. Mau juga menetapkan tarik 19 Ogos untuk pengurusan kes pra perbicaraan Pengurusan kes di Mahkamah Tinggi hari ini berkaitan rayuan SSB, SIB terhadap keputusan Mahkamah Session yang antaranya membenarkan permohonan penedahan Rafizi terhadap syarikat itu. Nah, sebenarnya mereka uh, tidak mau ya untuk membenarkan Permohonan Rafizi Ramli itu untuk mendapatkan dokumen, ya, dokumen tentang gaji laon yang diterima oleh bekas eksekutif daripada Sapura ini. Namun, hari ini, eh, apa yang mengejutkan, eh, mereka terpaksa menerima kerana Mahkamah telah pun mengarahkan untuk menyerahkan dokumen itu kepada uh, peguam, wakil daripada Rafizi Ramli, untuk menguatkan lagi, ya, uh, dakwaan dan juga pembelaan. Daripada uh, YB Rafizi Ramli Jadi saya ini menjadi ketua pegawai eksekutif dan presiden kumpulan Sapura Menyaman Rafizi atas dakwaan Dia mendapat gaji terlalu tinggi ketika SEIB berdepan krisis keuangan Wow terbaik sahabat-sahabat semua Ya akhirnya Sapura uh, hari ini setuju ya untuk menyerahkan dokumen gaji daripada chief executive officer ataupun CEO yang kini menyaman YB Rafizi Ramli kononnya beliau tidak kononnya beliau difitnah kononnya apa yang Rafizi Ramli dedahkan itu adalah tidak benar tapi melalui apa yang hari ini kita berita yang kita terima mereka telah pun bersetuju eh atas arahan mahkamah untuk menyerahkan dokumen berikut dan kita harapkan Ya, ini akan memberikan kekuatan lagi kepada dakwaan dan juga pendedahan yang dilakukan oleh YB Rafizi Ramli ya berkaitan dengan gaji CEO tersebut yang dibayar gaji walaupun ya Malaysia ataupun ekonomi berada dalam krisis keuangan. Nah, terbaik. Jadi ini dia apa yang saya ingin sampaikan sahabat-sahabat semua kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada YB Rafizi Ramli ini adalah beri perkabaran yang baik buat beliau. Dan kita mengharapkan perbicaraan ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi sampai di sini saja, sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda yang sedang menonton maupun yang belum men akan menonton kemudian, ya anda boleh uh, sokong ya, support uh, channel ini dengan cara tekan butang subscribe. Uh, like dan juga share video-video yang ada dalam channel ini dan, dan juga yang sudah subscribe itu saya ucapkan ribuan terima kasih karena anda sentiasa memberikan sokongan padu buat uh, channel orang Indo. Uh, membuatkan kita terus semangat ya untuk mengosikan berita-berita hangat, berita-berita terkini, berita-berita panas, berita politik dan sebagainya. Jadi sekali lagi kalau sahabat semua juga mau memberikan sebarang komen berkaitan dengan isu ini, Anda juga boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema jangan menjadi seperti walau walau Lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga GTA, geng takut Anwar. Ya, apabila mereka ini memberikan komen, penuh dengan hasutan kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di laut Cina Selatan. Alright, saya so, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, pun kangkap, dua ton keinginan." Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera." Sekian saja pada orang yang channel saya. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye bye.